Teman-teman, ini adalah LCD yang kemarin kita dapatkan secara gratis. Coba akan kita teteli selembar LCD laptop atau monitor itu isinya apa saja sih? Kita akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian. Ini adalah selembar LCD. Di bagian pinggirnya mesti ada rangka besinya seperti ini. Kemudian ada dua lembar kaca LCD, ya toh, dua lembar LC. Kemudian ada akriliknya juga ini. Di bagian belakang juga ada besinya. Oh, ini lagi. Oh, mantap toh. Ya, lumayan ini. Ada juga frame plastiknya ini berbahan ABS atau HI. Kemudian di belakang layar LCD-nya ada dua lembar plastik seperti ini, putih-putih kaku ini. Bahannya OPP apa plastik iki mbuh. Nah, ini mantap ini. Akrilik ya toh. Ini tunggal EPS kaca ini. Coba teman-teman kita membuka satu lagi, apakah isinya ya hampir sama atau berbeda. Selembar frame besi juga ini. LCD-nya ini cuma satu lembar. Frame plastiknya berbahan keras. Wow, ini tebal sekali nih akriliknya. Wah, mantap sekali nih. Loh, kandel biang nanti kandelnya meh sak senti gitu. Dan dua lembar plastik OPP apa-apa iki mbuh. Loh, mantap mantap iki. Kemudian bagian belakangnya ini aluminium ini. Sebuah frame plastik dan juga sebuah panel ini, mbuh panel A apa B ini. Pokoknya kita rawati, nanti setelah terkumpul kita jual ke bakul PCB. Mantap mantap. Alhamdulillah teman-teman, moniumnya dapat segini. Ya lumayan ini, buah kesabaran yang ini. Alhamdulillah besinya dapat segini. Ternyata kalau monitor jadul itu besinya juga tebal, terus mika akriliknya juga tebal. Oh, mikane entuk semene mbane. Iki ngetono iki. Jadule semene iki sak suwenti peran. Mantap, mantap. Kitutan. Gratisan ya untuk akrilik sak menembane pur, alhamdulillah. Buah kesabaran dalam meneteli ya untuk ngene iki. Ini juga bonus panel-panel. Mantap sekali. Panel menyenangkan sekali, enak dipandang. LCD-nya ya untuk samene iki nggo dibuang di tempat yang aman lah. Ramare ya rapati opayu kaya ngene iki. Plastik-plastik putih-putih iki kaku iki mbuh jenenge apa? Keras-kerasnya juga dapat segini. Oke teman-teman, demikian penetelan LCD monitor yang mendapatkan aluminium besi dan juga panel. Semua ini adalah gratisan atau disuruh untuk ngguake
Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.